Alhamdulillah cair, cair, cair. Minggu pagi kejutan. Uang BLT Rp600.000 plus tambahannya alhamdulillah sudah cair di daerah ini. Bisa dicek sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai alhamdulillah cair cair cair. Minggu pagi kejutan. Uang BLT Rp600.000 plus tambahnya alhamdulillah sudah cair di daerah ini. Bisa dicek sekarang. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di-skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait alhamdulillah cair cair cair. Minggu pagi kejutan. Uang BLT Rp600.000 plus tambahannya alhamdulillah sudah cair di daerah ini. Bisa dicek sekarang. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya, untuk daerah Purwakarta untuk bantuan sembako tahap kedua disertai bantuan PKH-nya yang cair melalui pihak PT Pos Indonesia sudah mulai dicairkan ya. Jadi untuk KPM PKH maupun BPNT atau KPM PKH plus BPNT siap-siap bergembira ria ya, yang cair melalui pihak PT Pos Indonesia karena untuk bantuan sosialnya sebentar lagi dan bahkan sudah cair ya, mulai siang hari ini ya teman-teman semua, di minggu siang ini. Selanjutnya ada daerah Karawang ya teman-teman semua yang juga menyusul cair, namun untuk kali ini adalah KPM BPNT murni ya, yang hanya mendapatkan bantuan BPNT atau sembako sebesar Rp600.000. Nah teman-teman semua, memang hasil terbaru di aplikasi 6NG untuk BPNT alokasi bulan April hingga Juni ataupun PKH-nya alhamdulillah sudah SI ya. Jadi teman-teman semua yang cair melalui pihak PT Pos Indonesia tinggal menunggu saja surat cinta datang ya ke rumah teman-teman semua ya, dan bantuan segera tersalurkan tentunya ya. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.